Halo teman-teman, selamat datang di channel Gadget Logi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman yaitu cara mengembalikan story Instagram yang terhapus otomatis lebih dari 24 jam atau sehari. Sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go! Yap, itu sudah selesai. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Instastory yang hilang atau terhapus secara otomatis setelah lebih dari sehari atau 24 jam. Sebenarnya ada trik mengembalikan atau memunculkan kembali story Instagram yang sudah dihapus, namun belum banyak orang yang tahu cara ini. Nah, di dalam video ini, Gadget Logi akan berikan panduan cara mengembalikan story Instagram yang sudah terhapus otomatis karena sudah lebih dari sehari atau 24 jam. Nah, penasaran nggak bagaimana caranya? Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan silakan klik tombol like, komentar, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi jika Gadget Logi mengupload video terbaru di setiap harinya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke layar HP-nya. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk di layar HP-nya. Nah, di sini aku punya rekomendasi ini buat teman-teman yang suka main game atau bingung mau cari top up game murah itu di mana yang murah, aman dan terpercaya. Dan di sini aku punya rekomendasi nih buat teman-teman yaitu ggshop.id. Di sini menyediakan pilihan game yaitu Free Fire, Mobile Legend, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Arena of Valor, Genshin Impact dan Wild Rift LOL Mobile. Di sini terjamin aman ya teman-teman. Prosesnya hanya 1 sampai 10 menit. Langsung aja dicek websitenya ggshop.id. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Ini kan kita mempraktekkan untuk cara mengembalikan story yang sudah lebih dari 24 jam itu gampang sekali. Kita login terlebih dahulu Instagram dari kita. Oke, aku udah masuk di Instagramku, di akun aku. Silahkan yang belum login di loginkan terlebih dahulu. Yang mau follow Instagram aku silahkan monggo. Oke, di sini silahkan teman-teman pilih pada pojok kanan atas. Setelah pojok kanan atas, di sini ada opsi, beberapa opsi, silahkan pilih upshare ya, upshare paling atas. Dan setelah itu banyak story nih, misalnya yang dari kemarin tuh masih muncul teman-teman. Nah gitu masih, jadi kalian buat story itu nggak terhapus, jadi masih tersimpan di Instagramnya. Jadi kita bisa nih, ini di storyku yang 3 tahun aja masih muncul aja nih ya, pada hari ini 3 tahun lalu gitu. Tepat pada hari ini, maksudnya 3 tahun, ya itulah kayaknya ulang tahun gitu. Ini 3 tahun story aku kayak gini ya, sia kenangan gitu. Kita bisa story-in kembali ya. Caranya gimana? Pencet pada cerita Anda ini, nanti secara otomatis akan nge-story ya guys ya. Waduh, keren banget nih. Joko mudah kan caranya, silahkan dicek ya, di upshare, terus di upshare cerita, karena ada upshare cerita, ada upshare postingan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke outro-nya, let's go. Demikian cara mudah memunculkan story Instagram yang sudah terhapus secara otomatis karena sudah 24 jam atau sudah sehari. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari Gadget Logi. Bye.